kayaknya dia kenyang dah, makanya puasa menang kan? Legenda Franco adalah Vin. Gimana kamu menghadapi Franco-nya Vin? Sekarang kan bisa dibilang kamu nih juga salah satu jagoan Franco di MPL Indonesia season 12. Banyak-banyakin nonton saya aja kali ya, soalnya tadi hook-nya miss mulu. Ini saatnya. Santai bro, di keluarga mulai. Dan sekarang, dengan terserah. Dan aku pergi dengan satu buah masak ya. Bener, ayo bener. Teorinya adalah, kalau kalian memantau sini dan musuh di kanan, kalian tinggal. Saat maksimalnya mata double nih. Spet banget, kok. Ini dari audit TV juga. 1, 2, 3, 4. Capek ah. 10 Arhub terjadi. Auditisi bakal coba dihalang. Tapi lupa sana malah kena dalam gantian. Kesamu terlalu sakit. Sini bapak kesempatnya. Tepatkan Vegatron memulakan sang pasir biru. Banyak-banyakin nonton saya aja kali ya. Soalnya tadi hooknya miss mulu. Kan kemarin si Audi ya suruh Calvin nontonin dia terus ya. Udah ditontonin Calvin 3-0. Mau titip pesan aja sih buat Audi CS kan. Udah lebang. Kalau mau cara menang di playoff, banyak-banyakin nonton di YouTube-nya BTR Vin aja. Buat Audi, banyakin olahraga sih, biar gak lemah. Jangan nyenggol kapten gua dah. Meanwhile, in our universe. Event Diamond Kuning, event favorit seluruh warga Land of Dawn. Dan gua punya trik yang bisa bikin kalian jadi juragan diamond kuning. This big brain time. Oke, farming diamond kuning ini sebenarnya lumayan gampang lah ya. Tinggal kelarin misi aja tiap hari. Tapi, kita semua tahu tiap muntun bikin event, pasti ada aja satu jenis misi ini nih. Dan biasanya sisa dia doang nih yang belum kelar. Ya, apalagi kalau bukan misi top up diamond atau misi mabar sama teman. Bahkan di saat yang bersamaan, di event Halloween juga ada nih misi yang sama. Kelihatan sepele, tapi kalau kalian player solo atau teman kalian lagi op semua, pusing dah tuh. Sebenarnya bisa aja sih, chat di public, add friend, terus kalau udah kelar nanti di unfriend lagi. Tapi cara ini tuh ribet, dan parahnya karena yang kita ajak mabar itu orang random, jadi paling mentok cuma berani main bro atau klasik. Buang-buang waktu banget gak sih? Nah, jadi kali ini gua mau share trik yang biasa gua pakai tiap ada misi ginian. Let's go! Cukup pakai aplikasi Lita aja cuy. Cuma modal 1 koin udah dapet teman mabar yang udah pasti jago. Di Lita tuh enaknya kita bisa cari teman mabar yang sesuai sama kebutuhan kita. Misal kayak gua nih, capek banget abis ngedit video buat kalian, jadi gua pengen dengar suara cewek yang merdu tapi biar tetap digendong pas push rank. Nah, jadi gue sortir nih, cewek yang bisa main jungle assassin, dan ranknya juga gue samain. Udah deh, tinggal pilih, order, beres. Nah, ini teman mabar gue dari Lita. Jangan ketuker ya, ini gue yang pakai Angela, dan sesuai request dia yang pakai Lance. Emansipasi wanita coy, cewek juga boleh main assassin kan? Jadi gue juga boleh dong yang jadi Angela. Lagian tinggal masuk-masukin aja, semua orang juga bisa kan? Coba sapa penonton dulu kak. Halo viewers kak Drajen. Maaf kalau nanti aku noob ya. Buset dah, baru main langsung beranda sampein di bumi ya guys ya. Ada ulti gak kak? Ada kok, kasih aba-aba aja, nanti tinggal aku masukin. Oh, masuk sekarang aja kak. Gimana lance aku kak? Jujur aja cuy, gue sebenarnya jadi insecure gara-gara lihat skill di cewek. Dan akhirnya udah jelas kita pasti auto win lah ya. Jadi gimana? Mending pakai trik gua kan? Misi diamond kuning kelar, nih misi Halloween juga kelar, terus dapat bonus plus 1 bintang pula. Gas lah, download Lita sekarang, link download ada di deskripsi dan di pin komen. Siapa yang akan mendapatkan satu purple box ini tapi first blood? Tapi kayaknya Kairi kali ini masih coba. Wah, Kairi banget ditabrak ah. Ya, itu dia Kairi. Satu hit terakhir Kairi. Level 4 lawan level 9. Waduh, di menit ke-4 bedanya 5 level. 5 level. Tapi untuk bisa menumbangkan kisah aja, mereka pasti bagian janji. Dan di mana ancaman terus dilakukan oleh pemain yang dimiliki oleh Bulldog apa tapi pun dia mau pergi ke arah mana? Untuk bisa mendapatkan lagi kemenangan agar kita bisa jadi 2-1 dan Jim menjadi 2-1. Game terakhir, game penentuan siapa yang akan mendapatkan tiket ke final upper atau siapa yang harus terjerumus ke lower bracket. Dasar Zoe! Bahkan Sorizo-nya mendapatkan gangguan efek airborne yang begitu terasa.
Jadi sebuah ancaman besar karena Circling Eagle. Wow, tapi Electrifying Beats. Berapa bayar tapi kayak Rija. Wow. Know your place, trash. Namun tadi ada yang menarik banget. Kapan terakhir kita ngelihat Kyrie kayaknya kesusahan? 5 different level happened that time. How do you feel about that moment? Game 4, inget gak? Iya. Yeah. Tadi gue mau nangis. Gak dapat buff. Sudah menelan banyak damage dari lini depan. Udah ngeledek, kejetot lagi Nael. Yang sempat menjadi title yang disematkan Vincent dan berkata. Maju, maju, maju. Supercat, what are you doing, Supercat? Siapa lagi yang akan mendapatkan lor tersebut karena untuk sekarang? Beta-beta kusen dan juga Rasa Buji Kami itu baik udah lagi dibuat, tapi sih jadi pada berbeda. Ada saatnya, ada satu yang terajan. Si Benya terkurung, tadi Rana Wena dan Rana, tapi cewe. Secure Lords ataupun objektif tertentu banyak banget, tapi Nael. Para pasukan RRQ, ketika mereka dipaksa keluar dari kastilnya, Vesu mencoba bersinar, dan gagal mendapatkan suara yang disekat. Iya, itu jelas banget dari segi level, dari segi bagaimana farming di early game-nya. Dan jangan lupakan Skylar dan Kian. Supercat! Mega kill! Double kill! An ally has slain! Triple kill! Sedikit lebih. Oh, wajibannya mantap! Hero yang bisa melakukan Flipbus. Waduh, cewek, cewek. Cewek ketabrak untuk kali ini. Tidak ada spell di dalam tubuhnya, cewek. Terkena efek slow, cewek. Blazing 2 dikeluarkan, cewek. Dan untuk pesannya kita masih menunggu kapan Netherrealm bakal dipakai oleh Sans. Ini untuk kembalikin keadaan. Sansnya mancing tuh, waduh. Oke, King. Tidak ketutupan jauh lebih. Yep. Oke, ini dia waktunya Skylar. Skylar pun masih berhasil kabur. Karena Versik pun tadi udah berhasil untuk bisa mendapatkan dirinya dan juga mengantarkan dirinya untuk masuk dalam area defensif. Tapi Dairon udah langsung sambil menyelam minum air kan? Sambil menyelam minum air. Tapi sekarang empat player yang dimiliki oleh Geek, mereka cukup berani loh. Dimana mereka sudah mulai bertukar posisi juga. Sedangkan farming speed dari Supercat terlihat belum. Standing dan serbang, Supra Supriyadi. Heavy crossbow-nya sangat sakit, tapi lihat look ke di depan sana. Aku dengan melanggar. Oh my god, what's happened? Rebellion! Waduh. Kyrie, aku bawa suamiku buat nonton kamu. Oke, hero signature-nya Kiboy Kanco. Kalau hero signature-nya Bang Torik apa? Layla Roaming. Yang di belakangnya boleh pulang duluan aja mas, pinjam dulu 100 gitu. Tanya, dijawab, tanya. Dijawab. Gak apa-apa, gak ada 100. Yang penting dukung RRQ dengan tulus, cakep. Sarah, hari ini dukung siapa datang ke sini? Dukung Ami. Kenapa? Kyrie-nya ganteng. Enggak. Ngantuk, Pak Ji. Doa dia nya. Doa. Bangun ya, Pak. Nya bangun, Nya. Atau itu transformasi energi. Oh, wow, transfer energi ke Keyboard. Bener. Kan gak ada yang tahu, Mang. Bisa jadi. Tuh, yang itu kedua satu. Juga oh. Adalah alat Flipbus juga. Oh gitu, transfer energinya bener kata siapa ya? KB tadi ya? Apa? Nih. Tuh. Tuh. Oh gitu, transfer energinya. Gimana caramu untuk gak nervous atau bisa lebih nyaman di panggung besar playoff ini, Nael? Gua ditengani, tenangin Paloin. Tenanginnya gimana coba? Baik, bisa just santai aja. Dengarkanlah gemuruh suara wanita-wanita di dalam Mahaka Square ini ya. Terus. Karena yang cowok juga ikut teriak loh. Anjing udah ganteng, jago lagi. Bang, udah bang. Oke, ini dia nih ya. Kalau kalian nanya nih ya, berapa jumlah total recall Sans selama sisa 12? Sudah 10.000. Dari pemain yang memang selalu bisa menjaga posisi di belakang. Dengan stack yang cukup maksimal, satu. Warlock. Dan ini dia Rebellions. Sang banteng biru yang tadi sudah hadir ya. Dan ini adalah tim yang sedang kuat. Kyrie, do you want to be my best friend kan? Best friend kan? Best friend aja. Boleh. Menurut kalian peluang dari tim Indonesia bisa memenangkan kembali M5 itu seperti apa sih? 100%. Kenapa Echa begitu yakin? Karena kalau hatiku dibelah isinya Indonesia. Oh! 9 tim telah berpartisipasi, 7 telah tereliminasi. Kini tinggal 2 tim yang berkompetisi.
untuk menunjukkan siapa paling berkompetensi mengangkat simbol penguasa Raja Galaksi. Champion!